Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan desain baru bagi halte Transjakarta di sepanjang jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Nantinya halte Transjakarta akan langsung berada di badan jalan dengan dibuatkan rem khusus bagi para pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjanjikan jika semua halte Transjakarta akan lebih mengutamakan para pejalan kaki dan memudahkan para penyandang disabilitas. Sandi mengatakan saat ini mereka akan melakukan desain ulang terhadap seluruh halte Transjakarta yang berada di sepanjang jalan MH Tamrin. Sandi menjelaskan desain baru halte Transjakarta tersebut tidak akan menggunakan jembatan penyeberangan orang dan hanya menggunakan pelikan crossing dan akan dibuatkan rem khusus bagi para penyandang disabilitas. Sandi menargetkan desain baru Transjakarta akan mulai dicoba pada saat pembukaan Asian Games 2018 yang akan berlangsung pada 18 Agustus mendatang. Punya desain baru yang sekarang lagi kita kebut di depan BI itu memuliakan pejalan kaki dan memberikan akses kesetaraan kepada para penyandang disabilitas. Jadi masuknya itu dari langsung dari tempat penyeberangan belok kiri atau belok kanan langsung bisa ada remnya menuju Transjakarta. Itu ntar bakal dibikin di beberapa titik lagi nggak sih Pak? Atau kalau di Tamrin semuanya akan seperti itu sehingga nanti di Jalan Tamrin tidak diperlukan lagi akses dari JPO karena semuanya nanti akan tersambung langsung dari badan jalan, zebra crossing, pedestrian crossing itu langsung tersambung dengan remnya menuju Transjakarta. Ini juga untuk memudahkan akses untuk pejalan kaki dan juga untuk penyandang disabilitas. Pada Senin kemarin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mulai melakukan pembongkaran terhadap jembatan penyeberangan orang yang berada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Untuk menggantikannya, mereka membuat jalur pelikan crossing bagi para penyeberang jalan untuk menuju akses ke halte Transjakarta. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.